pendapatan sendiri, pas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 tas toko tas mas branded Indonesia yang saya mas-mas sudah saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Asal-usul uang tabungan artis Sandra Dewi yang fantastis terkuak di sidang korupsi timah. Meski begitu, Sandra Dewi membantah bersumber dari suaminya, Harvey Moise. Diketahui, tepat pada hari ini, Kamis, 10 Oktober 2024, Sandra Dewi dihadirkan menjadi saksi dalam sidang terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, UP, di PT Timah TBK yang menyeret nama Harvey Moise. Pada kesempatan itu, Majelis Hakim menyinggung Sandra Dewi dengan pertanyaan seputar tabungan sang aktris yang bernilai fantastis. Praktis, pertanyaan dari Majelis Hakim itu dijawab Sandra Dewi dengan membeberkan asal-usul tabungan yang ia miliki selama ini. Monica Nicole Sandra Dewi Gunawan Basri alias Sandra Dewi itu mengaku bisa memiliki tabungan dengan jumlah yang fantastis dari jerih payahnya bekerja di dunia hiburan tanah air sejak tahun 2004. Dalam kesempatan itu, Sandra Dewi juga menjelaskan soal dirinya yang telah memiliki tabungan dengan jumlah cukup banyak sejak tahun 2004. Sontak saja bintang film Langit Ketujuh itu membeberkan secara runtut dari mana uang tabungannya itu berasal. Ini punya pendapatan sendiri, pas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 tas toko tas mas branded Indonesia yang saya mas-mas sudah saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Kemudian inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang BUMN PT Timah ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerjasama untuk kepentingan BUMN yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah, untuk kepentingan BUMN, dan untuk kepentingan negara. Dan saya hari ini mau berbicara karena saya berjanji kepada saudara-saudara saya, kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, guru-guru saya di Bangka Belitung. Saya harus menyuarakan apa yang mereka post di sosial media, apa yang mereka suarakan di sosial media selama ini tidak terdengar sama sekali. Karena masyarakat kami ini, nenek moyang kami ini adalah penambang timah. Masyarakat kami sudah memiliki budaya kerja selama ratusan tahun. Jadi sekarang banyak sekali masyarakat kami yang kehilangan mata pencahariannya. Dan keadaan Bangka Belitung pun menjadi mencekam, banyak pencurian, perampokan, dan juga begal di mana-mana. Tentang potensi kerugian alam yang digaung-gaungkan. Menurut saya, Putri Bangka Belitung, nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu. Kolong-kolong timah ini sudah ada lama sekali. Dari saya waktu datang kerja kan sudah ada kolong-kolong bekas timah ini. Apakah adil? Disarankan ada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah. Jadi saya harap jika ada aksi seperti ini, harus ada juga solusi, peraturan yang cocok dengan keadaan dan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan apa yang saudara saya sampaikan di Bangka Belitung. Semoga ada peraturan yang sesuai dengan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung. Karena ini bukan hanya masalah saya, tapi masalah di Bangka Belitung. Karena swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka Belitung. Memberikan lapangan pekerjaan yang banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masyarakat Bangka Belitung.